Assalamualaikum, bersama saya lagi. Oke. Hari ini saya mau buat kuih loyang ataupun kuih cacap. Ini nama dia ini banyak ya, lain daerah lain dia punya nama. Jadi kalau kami di sini panggil kuih cacap, oke, ataupun orang bilang kuih loyang. Oke, ini bahan-bahan dia. Saya ada tepung beras, kemudian 2 biji telur. Air, santan, gula, dan garam ya. Oke, sekarang kita teruskan saja. Mula-mula ketipikan dulu yang lain. Oke, saya masukkan garam ke dalam tepung beras ini, kemudian saya masukkan gula. Kemudian saya masukkan telur dan air. Kita gaul-gaul dahulu ya. Kemudian saya masukkan santan. Kemudian saya habiskan ya santan ini. Dan kita gaul sebati lagi. Oke, adonan ini saya tapis ya. Oke, selesai. Adonan dia macam ini sahaja ya. Dia tidak terlalu pekat dan tidak juga terlalu cair. Oke, dia macam ini sahaja. Oke, yang ini tinggal kita mau masak lagi ya. Sekarang saya panaskan minyak. Kemudian saya panaskan juga acuan ini ya. Oke, sekarang saya mau masak. Satu saya sudah coba ya. Oke, sekarang buat lagi.
Alhamdulillah sudah selesai. Saya buat kue cecap ataupun dipanggil kue loyang. Oke. Saya merasa satu. Time satu dulu ya. Ini memang sedap dan sanggup sangat. Ya. Oke. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum.